Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedot dari AHS Outdoor Official. Toko serapan ini terbesar kedua di Indonesia. Ingat serapan angin, ingat AHS Outdoor Official. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik dan diberi kesehatan oleh Allah SWT ya. Saya mendapatkan rezeki yang melimpah dan bisa meminang salah satu unit di toko kami ya, di AHS Outdoor Official, seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mengetes akurasi senapan angin berjenis bocap Destet SN77. Nah, ini ya di depan saya dengan laras pastinya H2S Super. H2S Super. Nah, ini ya, keren sekali dengan chamber dural seri 6. Nah, ini ya, hitam semua. Oke ya, sebelum menyimak video selanjutnya, alangkah baiknya menekan tombol like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bunyi loncengnya juga ya, atau tanda lonceng, agar tidak ketinggalan video-video dari channel kami di AHS Outdoor Official, seperti itu. Nah, kita langsung ke video tes akurasinya, nanti langsung spill harga, review spek-speknya, terus nanti ada juga ini ya, untuk perawatan laras, tabung, dan juga untuk garansinya, seperti itu. Kita langsung ke video tes akurasinya gimana untuk bocap Destet SN77. Oke. Okay. Nah, teman-teman bedilus atau teman-teman AHS Outdoor Official, ini ya, di bulan Mei ada promo menarik. Apa itu promo menariknya? Nah, promo menariknya itu free ongkir. Nah, itu ya, di Mei Happy ini ada promo free ongkir dan berakhir pada akhir Mei di 2024. Nah, tanggal 31 nanti sudah berakhir untuk promo free ongkirnya, seperti itu. Nah, kita langsung ke video tes akurasinya gimana, cekidot. Nah, oke ya, kita langsung ke video tes akurasinya ya. Oke, nah untuk peluru cocoknya pakai Hercules dengan berat 13,6 gri ya, jangan diubah atau diganti, diusahakan jangan sampai terbalik untuk memasang mimisnya ya. Oke, sudah kelihatan. Oke, pas kotak ya. Oke, sudah pas. Oh iya, tak cepingan dulu, mohon maaf. Nah, oke ya. Oke, tambah lagi. Oke, tambah lagi. Masih di retikel. Oke ya, tambah lagi, mantap sekali, masih di retikelnya. Oke, tambah lagi. Oke ya, mantap sekali, masih di retikel, tambah lagi. Oke, mantap sekali ya, tak kasih satu kali lagi. Oke, mantap sekali ya, kita langsung menembak cedingan ya, atau serit. Oke, kena, mantap sekali. Oke, kena lagi, mantap, tambah lagi. Oke, kena ya, tapi nyerempet ya, coba tak ulangi lagi. Kena lagi. Oke, nah kena, nah itu baru kena ya. Tambah lagi. Tambah. Tanduk ya. Oke, kena lagi, keren sekali ya untuk akurasinya
Gocap Destas SN77 nih ya. Oke ya, kita langsung ke video selanjutnya. Cekidot. Oke ya, tadi sudah menyimak ya teman-teman untuk video tes akurasinya untuk menembak itu ya kertas. Nah, untuk tes globe-nya keren sekali, masih di titik reticle teleskop. Nah tadi ya, dan untuk menembak sirunya juga kena. Tadi yang satunya terempet, tangan saya agak getar ya. Oke, karena belum makan siang. Kalau sarapan sudah, tapi belum makan siang. Nggak ya, bercanda sedikit ya. Oke, nah oke. Keren sekali ya untuk akurasinya. Ini ya untuk senapannya Bocap Destet SN77. Oke ya. Nah, kita langsung ke spill harga. Untuk harganya di 3.600. Nah, dan sudah free ongkir dan juga dapat bonus. Bonusnya tas, tali sandang, ada juga peredam, magazin, STKS, gantungan peluru, ada juga mimis tas, dilengkapi juga dengan kesek kokang dan juga spare part, spare cadangannya kalau nanti terjadi hal ini ya, kebocoran, terbocor laras, nanti kita sudah ada spare part cadangan seperti itu. Dan untuk harga full setnya di 4.300. 4.300 itu sudah ada 4 free. Apa itu free ongkir? Nah, kecuali tadi ya sudah sebutkan ketiga wilayah ATT, Papua dan Maluku. Dan juga ada pompa ya, pompa 4000 PSI, pompa PCP, ada juga nanti tele. Telenya nanti sesuai stok di toko kami. Kalau ada gamo, kita kasih gamo, kalau ada basnal kita kasih basnal, karena kualitas dan harganya juga sama seperti itu. Ada juga nanti yang terakhir ada mimis satu kaleng. Nah untuk tadi saya sebutkan untuk peluru cocoknya pakai Hercules. Nah, dengan berat 16 gram green, dan untuk kalibernya 4,5 ya, di atas itu kita tidak ada, kita sesuai anjuran instruksi pemerintah kita ya. Kalau toko yang amanah seperti di toko kita ya, itu menggunakan kaliber senapan anginnya pokokman ya, untuk pokoknya mohon maaf, itu 4,5 kaliber semua. Di atasnya kita tidak diperbolehkan sama bapak pimpinan, dan kita juga ikut anjuran atau instruksi dari pemerintah seperti itu. Nah oke, spill harga sudah, kita langsung ke spek-speknya. Nah, dari popor ya. Nah ini popor terbuat dari kayu mahoni, kelihatan ya merah. Nah, karena kayu mahoni itu kan merah. Nah ini merah, cuman sudah di finishing dengan cat natural ya, atau dengan pembuatan finishing natural seperti itu. Nah ini ya sudah ada spray pipinya ini ya, nanti bisa disetel sesuai keinginan, bisa dinaik dan diturunkan. Nah untuk kuncinya pakai kunci L nomor 4 ya. Oke, nah ini ya sudah ada saya dan baunya terbuat dari kayu mahoni, jadi untuk berburu di sarga di bau sangat nyaman sekali seperti itu. Nah ini ya untuk popornya, popor klasik, bukan popor yang bolong untuk permintaannya. Oke, nah untuk triggernya sudah menggunakan trigger match ini ya, tinggal ting aja langsung meledak seperti itu. Nah untuk tarikannya sudah tarikan seat lever ya. Oh ya, sudah ada safety triggernya ini ya. Nah ini ya sudah ada di chambernya, bukan lagi di triggernya, sudah ada di chamber seperti itu. Nah untuk tarikannya bukan tarikan seat lever, jadi sudah modern dan sangat keren sekali dan berkualitas. Nah untuk para pemula, untuk menariknya seat lever sampai ada bunyi klek ya seperti itu ya. Kalau belum ada bunyi klek berarti belum bisa. Nah, harus ada bunyi klek. Nah berkembalikan lagi, baru di klek ya, diisi peluru, dikembalikan lagi, dikunci. Nah baru ditembakkan, pasti bisa bunyi dor seperti itu. Nah oke, nah untuk duralnya, untuk cabernya saya dural seri 7. Nah dengan pembuatan semi CNC, dengan pembuatan bahan dural baja yang sangat bagus sekali, berkualitas dan sangat keras sekali ya, dan tidak gampang untuk berkarat, karena kalau nanti terjadi buruh saat hujan tidak mudah untuk berkarat seperti itu, karena
terbuat dari bahan yang tidak mudah bekas begitu, karena kita menggunakan kualitas ya, dan supaya pelanggan di toko kami di Asabrosal sangat puas dengan unitnya atau pelayanan dari kita. Oke. Nah, untuk daleman menggunakan daleman stainless. Nah, ini ya. Keren sekali daleman stainless. Nah, keren. Dan untuk ini ya, untuk stern powernya ada di belakang chamber seperti biasa ya pada umumnya, dan untuk putar ke arah ke kanan bisa untuk big game, dan untuk arah ke kiri bisa untuk small game seperti itu. Nah, untuk apa big game nanti kalau tekanannya lebih keras itu nanti bisa untuk menembak buruan seperti babi seperti itu ya, untuk hama-hama yang merusak tanaman di kebun kita seperti itu. Nah, oke. Untuk serobongnya mereknya H2S Super. Nah, seperti itu ya. Dengan panjang 60 cm, alur 12, OD 14 seperti itu. Nah, untuk serobongnya terbuat dari OD22, dan untuk tabungnya tabung 500C dengan daya tabung sampai 3000 PSI, tapi kita anjurkan di 2700 PSI saja, jangan dilebihkan atau di pokoknya jangan sampai dilebihkan, nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pecah atau nanti terjadi kebocoran di sela-sela ini ya sambungan tabung, karena kalau dilebihkan nanti untuk seal yang ada di sela-sela ini ya sambungan ini tidak akan awet seperti itu. Nah, ini ya sudah dilakukan dengan cincin ini, cincin laras, supaya terjadi kalau nanti kalau saat menembak atau berburu tidak terjadi getaran saat menembak, atau akurasinya tetap tidak seperti itu. Nah, oke ya. Nah, untuk ini ya, untuk di ujung laras ini sudah ada muzzle untuk pengaman jerat laras ya, karena kalau biasanya kalau nggak ada penutup laras, kalau disandarkan nanti khawatirnya terjadi rusak di jerat tersebut ya. Dan untuk itu ya, untuk memasang peredamnya juga tidak bisa maksimal seperti itu. Nah, oke, kita langsung ke perawatan laras. Untuk perawatan larasnya sebelum menembak atau sudah menembak, kasihkan oli WD atau minyak ikan seperti itu yang ada di dekat kita. Nah, kalau ada oli kasih oli, kalau ada minyak ikan kasih minyak ikan aja gitu ya, nggak usah repot ya. Nah, ini ya dipasangkan dari belakang ini ya, belakang larasnya. Semprotkan satu kali, ditembakkan satu kali, nanti akan kotoran atau kakak di alur larasnya akan hilang, karena terbuat dari dural baja, jadi ya itu ya, kalau lama nggak dipakai nanti bisa akan karat seperti itu. Nah, oke ya. Nah, untuk perawat tabungnya sesudah berburu atau menembak jangan sampai dinolkan, sisakan di 1500 PSI seperti itu ya. Kalau nanti dinolkan kita umpamanya akan kita yang susah sendiri seperti itu ya. Nah, oke. Untuk garansi laras, nah, satu minggu nanti kalau terjadi hal seperti nyaca atau akurasinya enggak karuan, kita bisa menggantinya seperti itu. Dan untuk garansi tabungnya satu bulan itu nanti kalau terjadi pecah atau yang seperti itulah, nanti kita bisa menggantinya seperti itu, atau nanti bisa kalau terjadi kebocoran bisa dibengkelkan atau dipasang sendiri lewat nonton tutorial-tutorial di YouTube seperti itu ya. Oke. Nah, untuk garansi sudah kita langsung ya, untuk ini ya. Tadi yang saya tes tadi pesanannya atas nama Sandi Arista. Nah, yang ada di Kabupaten Kerinci, Kecamatan Kai Aro. Wah, mantap sekali ini ya. Nah, ini ya, senapannya sudah saya tes akurasi dan juga saya review untuk spek-speknya seperti itu. Oke. Segera di order ya, untuk sistem ya, nah ini ya, segera di order di admin kami ini ya, di bawah ini. Dan untuk sistem pemesanan bisa dua, nah ini ya, satu untuk pertama bisa COD, yang kedua untuk transfer. Nah, COD itu nanti cash on delivery ya, dan untuk cara COD bisa foto KTP atau juga di, kalau tidak mau foto KTP bisa transfer ya. Oh, mohon maaf, DP maksud saya.
Nah, karena kadang kan kalau nggak mau fotokopi kan sifatnya kita terkait data, sifatnya kan privat ya atau pribadi, jadi DP saja 300.000 bisa nanti langsung diproses sama admin kami. Dan untuk sistem yang kedua dengan cara transfer. Nah itu ya teman-teman, video dari tes akurasi, review spek dari perawatan laras tabung dan garansinya, dan sistem untuk pesanan juga sudah semua. Saya pamit dulu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video. Saya maaf karena manusia tempatnya salah dan tidak sempurna, sempurna miliknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta bumi dan langit, seperti itu ya. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir dan tanpa juga di skip. Jangan lupa bunyi loncengnya juga, tanda like, comment dan subscribe, dan bunyi loncengnya juga supaya untuk kemajuan di channel kami di AS Outdoor Official. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat serempak angin, ingat AS Outdoor Official.